Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Migdad dari barista New MG Coffee di Mangga Besar, Jakarta Barat. Sekarang saya akan membuat ice avocado espresso. Ya, lumayan buat siang-siang begini kan, yang segar-segar. Pertama kita ambil bean coffee, kita takar dari 13, 14, 15 gram. Oke, kita grinder di level 0 sampai 1. Sambil menunggu hasil grindernya, kita masak air panas di suhu 95 derajat Celcius. Grinder kopi selesai. Kita masukkan ke dalam porta filter. Kita masuk ke tahap tapping. Oke, bersihkan pinggiran tapping. Setelah itu kita masukkan ke dalam rock presso. Masukkan air. Untuk avocado espresso itu menggunakan single shot espresso. Single shot itu sama 30 gram juga. Tapi kalau di sini kita pakai takarannya mendekati bibir tank water. Oke, seperti itu. Nah, kita angkat. Sambil ditunggu, kita siapkan avokadonya. Kita ambil gelas, ambil powder avokado. Untuk gramnya dari angka 15 sampai 25 gram. Cukup. Tambahkan SKM sama seperti gram powder, yaitu 15 sampai 25 gram. Oke. Nah, tambahkan air panas untuk pelarutan powder dan SKM-nya. Kita aduk. Tambahkan es. Cukup. Nah, kita press espressonya. Press.
sampai terakhir dia keluar foam. Foam itu menandakan berarti kadar air di dalam porta filternya itu udah mau habis. Nah itu dia foamnya udah keluar seperti ini. Oke. Nice. Kita bersihkan porta filternya. Bersihkan. Kalau bisa sebersih mungkin. Oke. Kita takar dulu kopinya. 40 gram. 40 mili, sorry. Oke. Sebelum kita tuang terakhir espressonya ini, kita masukkan dulu fresh milknya dulu sebanyak 85 sampai 100 gram. Oke. Yang terakhir adalah espresso. Ice avocado espresso siap dinikmati. Sekian dari saya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.